Ya beri kemuliaan bagi Tuhan Oke okay, selamat datang, selamat berjumpa dan selamat Gawai, uha itu yang kita dengar Masih banyak orang mau bergawai Ya itulah satu keunikan yang ada dalam negara kita Dan sebenarnya orang semenanjung tidak tahu bahawa Di Sarawak ini ada beberapa suku saja yang gawai Dan kerana semua gawai otomatik cuti dan datang balik dan sampai anak-anak kira pangkat cucu saya yang ya setengah tampi itulah okay. satu namanya Kuhan, satu namanya Sanje, satu namanya Samisa apa Samila itulah nama mereka dan betul-betul tampil lah <laughs> dan sangat-sangat bersyukur karena di dalam keluarga saya ada semua suku Okay. Uh, suku Iban banyak, banyak, banyak sekali orang-orang saya kawin orang Iban dan tampi ada, orang putih ada, bidayu ada, <laughs> apa lagi? Semua ada, okay. <laughs> semua ada. Haleluya. Nah sekali lagi kita sangat bersyukur kena kebaikan Tuhan. dan kita telah mendengar tentang khotbah orang Kristen dan Roh Kudus itu yang minggu lepas ada yang tidak ada dan tetapi itulah kita mulai khotbah tentang Roh Kudus karena begini sejak saya aktif dalam Tuhan umur 17 tahun tidak ada manusia yang luar biasa tanpa Roh Kudus Okay. Ada yang mau bantah sila angkat tangan. Tak ada yang berani angkat tangan. Tanpa roh kudus tidak ada manusia hebat. Kalau ada masih ada manusia yang berani angkat tangan, saya suruh hantu datang dengan you. Okay? Dan pasti you lari lintang pukang. Karena begini, sebelum pekerjaan roh kudus terjadi dalam gereja SIB, ada satu konferen pastor-pastor SIB di Miri. Banyak hampir 600 orang, pastor, pastor, dan istri. Dan dalam satu kebaktian itu ada orang kerasukan. Bukan kerasukan, memang orang itu sudah ada hantu dalam dia. Stres, ada hantu, dan lepas itu dia manifestasi. Waktu kebaktian, ada roh Tuhan, ada urapan dan Apa? Ada kuasa anointing, urapan Tuhan datang dan dia manifestasi. Dan dua orang lagi. Dan semua pastor yang lain lari lintang pukang. Takut. Nah inilah nyata-nyata. 600, 500, 598 lari lintang pukang. Dari ruangan gereja yang besar itu. Dan tinggal dua orang siap pastor. Yang masih ada dengan dua orang kerasukan. Dan satu lawan satu. Dalam nama Yesus. <laughs> dalam nama Yesus. Dan Satu itu kata kurasentara karya siaka, dia bahasa rohlah, terus lepas orang itu dari kerasukan dia. Dan satu lagi, dalam nama Jesus, kumurunuan, wuih, ternyata orang ini memang dalam daerah-daerah penginjilan di daerah Iban. Dia sudah terlatih bagaimana bertembung dengan hantu setan, dan hantunya lari, dan dua orang ini dibebaskan. Okay? Nah, inilah buktinya SAB sebelum kegerakan roh Tuhan dalam gereja. Semua takut hantu, termasuk saya. Termasuk saya, waktu saya masih muda. Termasuk saya. Takutnya luar biasa, hingga tidur malam pun sukar. Mungkin itu satu sebabnya pada zaman dahulu kala saya kurus kering dan juga kecil. Karena stres. Kalau tidak besar saya, besar dari Elbisa. Hmm? Beritahu anak kamu sekarang Jangan stres anak Mesti happy-happy dalam Tuhan Kalau ada hantu datang Panggil pastor ada Terus dia itu Ataupun panggil siapa-siapa saja Di Sekarang ini sudah ada roh kudus Tuhan Dan pasti ada kuasa untuk menghalau hantu Nah Kita takut dan saman itu kalau kita tidur ada satu orang mesti bangun dan berhati-hati berjaga-jaga karena ada hantu kepala yang diterbangkan datang. Haleluya. Tetapi karena Roh Kudus Tuhan datang. Nah, roh orang Kristen dan Roh Kudus Tuhan itu minggu lepas dan pada hari ini gerakan Roh Kudus dan orang or, dan orang Kristen. Hampir sama juga tapi saya mau pastikan bahwa ini kali kita dipenuhi dengan Roh Kudus. kita biarkan roh kudus datang dalam hidup kita. Karena tidak ada yang otomatik dalam pekerjaan roh kudus. Oke? Okay? Terus terang saja. Dan tiba-tiba you bangun pagi ada pekerjaan roh kudus dalam negeri. Dalam gerejamu no? tidak ada. Dalam sejarah tidak ada. Tetapi kenapa ada pekerjaan Tuhan di sana, di kampung itu, di gereja ini, di negara itu pasti. Ya, Karena di negara itu, karena di gereja itu ada orang membayar harga, ada orang minta Roh Kudus Tuhan turun. Bangun pagi, Roh Kudus Tuhan datanglah melawat kami. Sebelum Dia makan tengah hari, Roh Kudus Tuhan datanglah melawat kami. Baru Dia berkata, "Terima kasih atas makanan yang ada Tuhan." Dan sebelum Dia tidur, Dia akan berkata, "Roh Kudus Tuhan datanglah, lawat kami." Sampai boring juga kamu dengan orang macam itu dengar doa mereka ini. Roh Kudus Tuhan jadi minta. Saya pernah juga saya boring dengan orang. Dia minta anaknya pandai sekolah saja. Waktu kita mau makan di kedai. Tuhan biarlah anak saya pandai sekolah masuk universiti Eh kita mau makan nih doa terus amin terus mau makan nih. Oh dia berdoa juga untuk anak dia. Kesehatan perlindungan di universiti lagi. Aduh. dah agak dah kalau mau doa pergi makan di kedai dah agak dah tapi itu sebabnya duduk saja belum air masih mau datang saya angkat tangan dalam nama Yesus kami berterima kasih atas air dan mikolop amin nah dia tak sempat dah kalau tidak aduh panas telinga dengar aduh anak saya pandai sekolah ayu you seorang saja oh ada kamu pandai sekolah tetapi berbaloi betul doa dia karena berhari-hari Bangun pagi sebelum tidur sebelum makan sebelum kita apapun di kedai kopi. Di itu je doa dia minta anaknya pandai sekolah masuk universiti. Zaman itu jarang orang masuk universiti dan anaknya yang masuk universiti. Dan betul-betul berbaloi doa dia dan kalau mau doa saja. Okey. Apa you mau doa saja. Saya tengah minta supaya rambut saya tumbuh. Betul-betul tumbuh ni. Dia tengok 2 3 4 tahun yang lalu saya punya rambut ini boleh landing tu kapal terbang sini. Ya. Yeah. Tapi bagus juga waktu saya tengok saya dalam gambar waktu saya pergi muka dengan datuk siapa nama tu? Menteri. Siapa nama yang perempuan tu? si Datuk, Datuk. Apa nama dia? Fatimah. Saya tengok, oi, saya punya rambut tu memang tidak ada di sinilah. Tapi macam WB saya Kerana dekat dengan Dato' WB Menteri itu, itu Macam WB sudah saya Haleluya saya kata Bagus juga Tapi sudah ada rambut Sudah macam pasta sikit lah <laughs> Haleluya Nah mari Tidak ada pekerjaan roh kudus Tanpa ada orang berdoa Amen Setuju? Kalau kamu tak setuju Saya paling setuju Dan Saya pernah satu kali bangun pagi minta kebangunan rohani di negeri kami di gereja kami Tuhan, oh Tuhan dan ternyata Tuhan dengar ada pekerjaan Tuhan ada kebangunan rohani dan ada gerakan Roh Kudus. Karena begini gerakan Roh Kudus dan orang Kristen kita mulai dengan yang pertama nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus ada nubuatan dari para nabi. Yuel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Dari kitab Yuel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Hampir 700 tahun sebelum pencurahan roh kudus. Ada seorang nabi di negeri Israel. Dia bernubuat begini ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29 juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurakan rohku pada hari hari itu. Nah, waktu kita membaca ini pada hari ini mungkin kita ya itu satu ayat firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Nah, saya ingin terangkan karena sebelum itu Nabi ini berjanji Tuhan berjanji pada bangsa Israel akan ada pemulihan bagi negeri itu. Mereka akan dipulihkan dan padang rumput untuk kambing domba mereka akan dipulihkan. Berkat akan dipulihkan dalam negeri itu. Dan angkur dan akan berkelimpahan dalam bejana mereka. Berarti mereka akan kaya kembali. Lepas itu dia berkata, kemudian daripada pemulihan Tuhan dalam negeri Israel, aku akan eh, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah ketahuilah apa bezanya roh Tuhan dicurahkan ke atas orang dan tidak. Pada zaman itu, waktu roh Tuhan memenuhi Gideon, dia meniup trompet peperangan, ada 22 ribu orang pahlawan yang turun mengikuti dia. Tengok. Sebelum itu Gideon berkata aku seorang pahlawan panglima. Nobody care. Tak ada orang kisah. Tak ada orang kepo. Tetapi roh Tuhan memenuhi Gideon. Satu kali tiup trompet peperangan 22 ribu orang terus berbaris di belakang dia. Itu pahaman bangsa itu tentang rohku akan kucurahkan. Waktu roh Tuhan datang kepada Nabi Ilya. Dia berkata api turun dari langit. Dan turunlah api dari langit. Dan membakar persembahan. Nyata sekali kuasa Tuhan. Nah waktu mereka dengar rohku. Akan kucurahkan ke atas semua manusia. Semua terkejut. Kalau itu turun ke atas saya. Yes. Saya pun boleh jadi manusia luar biasa. Pahaman mereka seperti itu bukan pahaman hari ini. Uh, tentang roh kudus. Kalau kita tengok di YouTube pun sebut tentang roh kudus. Kalau kita dengar khotbah pastor pun selama ini roh kudus kebangunan rohani saja-saja. Tetapi bagi mereka, waktu mereka dengar roh kudus kucurakan ke atas manusia. Woi, mereka sangat-sangat luar biasa terkejutnya. Dan rasanya mau itu terjadi. Ternyata 700 tahun kemudian baru terjadi. Ini nubuatan tentang pencurahan roh kudus ke atas manusia. Karena zaman Nabi Tuhan hanya pilih dia, pilih dia dan pilih dia. Roh Tuhan ada pada orang itu dan apa yang dia cakap benar, apa yang dia lihat yang Tuhan beritahu itu tepat dan benar. Tidak dapat dibantah. Nah waktu mereka dengar ini jiwa mereka sangat bersuka cita. Maka anak-anakmu laki-laki. Wah, anak laki. Semua dijanjikan. Akan, akan ada roh kudus Tuhan. Dan perempuan akan bernubuat. Dan berarti potensi anak lelaki dan anak perempuan bernubuat sekarang. Mau bernubuat? Kalau orang bernubuat, wah oh, orang ini sangat-sangat alim kudus kau dekat dengan Tuhan. No, kalau Roh Kudus turun di atas engkau, engkau akan bernubuat. Jangan heran kalau mak orang kata, eh saya melihat ini 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 yes, yeah, Roh Kudus Roh Kudus turun di atas dia yes. Hmm? pemimpin pujian. Roh Kudus turun di atas engkau, ya sekali engkau nyanyi dan bernubuat lagi. se, bingung pemain musik, karena nyanyi yang kau buat ya bawa ialah nyanyi Tuhan, <laughs> song of the Lord. Tiba-tiba nyanyian baru, ataupun nyanyi yang dibarukan, tahu nyanyi yang dibarukan? Kami memuji kebesaranmu sudah kita paham, apalagi? Waymaker. Ha, oh, kita faham. Tapi kalau nyanyi itu dibarukan, satu kali you nyanyi, rasa jiwamu bergegar dan suaramu bergegar dan semua orang dengar pun bergegar. Haleluya. Itu namanya bernubuat. Okey, bernubuat. Nah, saya sangat suka ini. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orang yang belum kahwin akan mendapat penglihatan. Wih, penglihatan tentang apa? Tentang dia punya jodoh lah. Hah? Tip, ada ada nampak penglihatan? Tak payah lihat penglihatan, sudah di depan mata. Buat apa mau penglihatan lagi? Saya tak perlu penglihatan, kalau sudah di depan mata yang saya suka. Oh, Dexter. Eh, betul kan nama itu? Kadang-kadang saya saya mau hafal namanya tu kan kadang, kadang salah sebut Ada penglihatan? Hah? Tak ada? Oh, you perlu pakai Matius pasal 7 tu. Mintalah maka akan diberi. Carilah dapat dan ketuklah hatinya maka dia dibukakan kepadamu. <laughs> Betul. Supaya tidak salah memilih, supaya tidak salah jalan cari pekerjaan, pergaulan, perlu ada penglihatan. Penglihatannya jalan Tuhan, amin. Haleluya. Saya masih, saya ada satu penglihatan, saya kerja dengan satu lori dan akhirnya ada orang call saya, you mau kerja dengan saya, you, untuk kerja apa? Ya, naik bawa bawa barang pakai lori oke okay, saya sudah ada penglihatan mari saya datang saya harap-harap gaji saya akan besar besar dari orang punya karena gaji orang bangsa itu 350 saya harus saya punya 560 sekali sampai dia kata gaji kamu 340 ada lebih kerenta dari standar Minimum lebih rentah dari minimum uh, ya ampunnya Tuhan tapi karena kau Tuhan bagi penglihatan saya jalan sudah dan saya berbahagia di tempat itu Kena toke kata semua makanan tanggung you tinggal di rumah saya. Pasang ekon sesuka-sukanya yo, Ya okey. Tetapi sekali makan tidak diberi sudu hanya pakai chopstick saja. Ha, baru tahu. Ya belajar. Tidak ada satu pun makanan yang masuk pertama kali makan. Kedua kali ada banyak. Dan akhirnya satu bulan, dua bulan, satu tahun saya kerja, saya paling mahir pakai chopstick. Sekali balik kampung orang bertanting, tangkap biji kacang tanah pakai chopstick. Agak sajalah. Ada sepuluh biji kacang tidak sampai berapa saat sudah habis saya. Saya menang. Kalau saya isi sepuluh lagi, saya juga nomor dua isi sepuluh lagi. Nomor tiga itu kalau dibenarkan oleh penghancur. Nomor satu sampai nomor tiga boleh saya kena macam ampe pakai tangan. Tik, 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 dah. Makan pun kasih naik itu bol. Pup, 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 habis. Oh kalau saya makan macam itu oh, istri saya kata you gila ya? Nah mari Ada penglihatan Penglihatan Juga ke atas hamba-hambamu Laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roku pada hari-hari itu oh, Luar biasa Tuhan Nah ini janji Tentang pencurahan roh kudus Dari seorang nabi Di negeri Israel Nah yang kedua mari Pencurahan roh kudus Nah pada hari pencurahan roh kudus Benar betul-betul sampai juga hari itu Bahasa yang orang pakai sekarang Finally okay. Akhirnya Sampai juga Kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 Ketika tiba hari Pentakosta nah, Masih ingat Pentakosta yang minggu lepas 50 <laughs> Angka 50 okay. Pada 50. Pada hari yang ke-50 lepas, apa pasca? Pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada macam bunyi tiupan angin keras datang. Di tempat mereka duduk, di, itu di upper room, namanya pada zaman itu. 120 orang orang percaya pada masa itu mereka berkumpul dan berdoa. Ayat 2 ayat 3 dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah sepertinya lah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, kalau kita lihat ayat ini, mereka melihat macam ada lidah api. Yang pergi ke atas kepala mereka, kalau kita lihat gambar ini, waktu kita masih sekolah minggu, tuh ada macam ya, nyala api. Itu. Dan ada orang berpikir bahwa kalau Roh Kudus Tuhan turun seperti itu, mesti ada lidah api, tidak juga. Ada bunyi seperti bunyi angin, ya tidak juga. Yang saya tahu. Waktu kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba orang nangis, nangis tidak tentu pasal. Tiba-tiba orang rebah, teriak. Tiba-tiba orang menyanyi, dan tiba-tiba orang menari, tidak dapat dikawal kebaktian itu. No? Tidak dapat dikawal, roh Tuhan bekerja sehingga manusia luar biasa. Ini pekerjaan Tuhan. Dan ini pekerjaan roh kudus. Dan yang kita lihat di sini bahwa roh kudus memenuhi mereka. Dan pekerjaan Tuhan terjadi. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan ada kebangunan rohani, ada pekerjaan roh Tuhan bekerja di tengah-tengah gereja Tuhan pada zaman saya masih muda tingkatan satu dan orang di sebelah saya kura karya sentara dan bahasa roh sampai satu jam dan kebaktian memang begitulah orang berbahasa roh orang bernubuat orang nangis orang berteriak aduh saya di sebelah dia kul cool, ya tidak rasa apa-apa Kebaktian seterusnya macam itu juga ada orang sebelah kiri kan aduh 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 roh aduh hampir akhirnya saya rasa saya apa jadi dengan saya Tuhan tidak ingat saya kan? <tid> Tidak ingat saya terasa juga kan kita juga mau roh Tuhan bekerja karena apabila roh Tuhan bekerja dalam seseorang itu dia mempunyai ada kuasa dia mempunyai ada kekuatan dan tidur pun tenang, tidak takut hantu, dan kita balik dari kebaktian. aduh masih rasa takut untuk tidur tuh. Dan saya mulai berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya juga mau ada jamahan Roh Kudus, dan saya terus berdoa pagi, bangun pagi, minta Tuhan sebelum tidur, minta Tuhan. Roh Kudus Tuhan turun dengan saya juga. Saya juga mau macam orang. Oh, setengah orang itu berdoa Tidak habis-habis doa mereka tuh. Kita mau berdoa pun, aduh, apa lagi mau doa? Kita duduknya lah di tepi mereka tuh. Orang terus berdoa kan? Tapi kita duduknya lah, apa boleh buat? Kadang-kadang kita begitu, kadang-kadang kita yo. Tapi orang terus berdoa. Saya kata, saya pun mau Tuhan. Selepas itu, sampai tiga tahun. Waktu saya pergi ke daerah, satu daerah pengincilan, saya pergi tengok ipar saya yang jadi pengincil sana, saya pergi sana dan saya ikut kebaktian. Dan pada hujung kebaktian itu, dia berkata, siapa yang mau didoakan, mari maju ke depan. Yang sakit, yang lain tidak. Yang sakit, maju ke depan, saya mau doakan. Siap, percaya Tuhan akan sembuh. Satu kali dia berdoa bagi satu orang sakit, dalam nama Yesus, sembuhlah kau. Dalam nama Yesus. sembuh. Wow, orang itu rebah. Puh. Terkejutlah saya di belakang sana. keras sentara ke bahasa roh keluar. Selalunya kalau kita terkejut, oh pucut, oh Cina Iban, Bedayu. Semua disebut kadang-kadang kan. <laughs> yang yang saya tahu Cina mesti keluar awal lah. Ada orang Cina di sini minta maaf, minta ampun, minta. <laughs> Selalunya, oh Cina Iban pucut, oh pucut. Ya, tapi kali ini kerasantara dadakan. Sejak itu saya berbahasa roh. Aduh, adakah saya terlalu degil kah? Saya rasa terlalu degil kah itu pun? Ya karena waktu saya bertobat pun antara yang paling degil juga. Waktu saya bertobat pada tahun 1985, satu kebaktian muda-mudi, konvensi muda-mudi, daerah Kapit Belaga, dan malam pertama banyak orang bertobat, pengkhotbah dari polu Pening. Malam kedua banyak orang bertobat. Dan malam terakhir, malam keempat. Masih juga pengkhotbah itu. Siapa yang belum bertobat, mari serahkan hidup. Aduh, saya rasa saya tak mau bertobat kerana saya pergi. Konvensi itu pun bukannya pergi untuk pergi kebaktian. Saya pergi jaga adik dan kakak saya. Kalau karam, saya boleh ambil mereka dari air dan bawa ke tepi. Itu nasihat, itu suruhan dari mak saya. Itu saya ikut untuk bertobat? No. Saya masih mau bergaduh, saya mau masih rokes, masih ya. Yeah. Belum lagi mau, masih mau rambut naik-naik macam ini. Yes. Dan malam terakhir itu betul-betul kasih karunia Tuhan datang. Saya dengar mic itu sudah masuk dalam telinga saya dan saya maju ke depan. Angkat tangan maju ke depan. Sekali saya sampai di depan, ada lima orang ikut saya. Lima orang yang betul-betul keras, keras kepala. Oke? Okay? Kenapa tidak awal-awal yang lain? Karena kalau kamu pergi yang malam pertama itu banyak orang-orang tak tahu siapa-siapa yang bertobat kan? Tapi ini sudah malam terakhir. Sudahlah kau itu. Siapa yang belum bertobat? Mari serahkan. Ini peluang kamu. Aduh, yang maju pada malam terakhir itu betul-betul memang yang paling keras kepala. Dan orang tengok kita lagi. Aduh, Nah lima orang, enam orang dengan saya. Dah. Tidak apa. Yang penting saya serahkan hidup. Saya tengok kena orang itu berdoa bagi orang malam pertama. Banyak orang rebah. Orang teriak, orang berbahasa roh. Dan enam orang. Dan saya tengok, aduh. Bahas dia doa nanti. Nah dia doa satu bagi satu orang, puk, jatuh. Doa, puk, jatuh. Sampai yang keempat, nah saya saya stand by je lah. Yes. Tak mungkin pendekar berokes jatuh, oke. Okay? Betul saya tidak jatuh. Dia tekan tidak jatuh. Haleluya, saya satu-satunya tidak rebah pada zaman itu. Tetapi masih juga pekerjaan Tuhan. Karena hati yang saya serahkan hanya saya tidak mau rebah, tetapi Roh Kudus Tuhan sudah datang dan sejak itu ya, ada orang kerasukan saya tunjuk dari jauh. Eh Ui, seronoknya. Happy, happy, tahu happy. Dan sejak itu saya lihat pekerjaan kuasa Allah yang ajaib. Jangan heran. Umur baru-baru 17 tahun. Baik. Ya, 17 tahun. Masih muda, tapi roh Tuhan sudah datang dan sudah lain. Tidur nyenyak, tidak takut apa-apa. Dan kuasa Tuhan ada. Haleluya. Dan pada tahun Saya tingkatan lima itu juga roh karunia Tuhan bagi dengan saya untuk ya ikut nyanyi lah ikut memimpin pujian Yang ya dari manusia yang timid pemalu dan sekarang berani untuk memuji Tuhan dan bawa pimpin pujian crazy crazy lagi ya masih dengan apa masih dengan gaya-gaya apa siapa nama dia tu Michael Jackson. Ya, itu zaman kami. Kalau kami, kalau kita buat pujian dan tarian free di sini, jangan terkejut tengok zaman kami ini dengan ha, tarian kami, tarian kami lah kan. Bukan tarian piramli kan? Itu, si mak lain tu memang tarian apa? Ini? Muda mudi sah, muda mudi. Oh, oh, itu yang kita tengok. Nah, ada kuasa Tuhan. dan pekerjaan Tuhan datang kepada hidup kita dan indah sekali. Lalu pencurahan roh kudus terjadilah pada hari itu dan kita lihat luar biasa pekerjaan Tuhan. Mulai mereka berbahasa roh, mulai mereka ada penglihatan, mulai mereka ada kuasa dan mulailah terjadi keajaiban. Pada hari itu juga 3.000 jiwa bertobat. Dan jangan heran, itu sebabnya kita mau roh Tuhan, roh kudus Tuhan turun dan memenuhi setiap pribadi. Pasti akan ada gerakan-gerakan Tuhan. Jangan keliru. Kadang-kala -kadang kita pikir, wah orang ini hebat betul berdoa. Wah luar biasa orang ini. Jas aja laut luar biasa. No. Kalau Roh Kudus Tuhan turun atas kamu, kata Yoel, kamu akan begini-begini begini Mau lihat penglihatan? Oh, biar roh kudus Tuhan turun atas kamu. Mau ada kuasa, biar roh kudus Tuhan turun atas kamu. Lalu sakit perut, sakit kepala, kanker, apakah lu kimiaka, orang histriaka, itu semuanya kacang di depan kamu kalau roh kudus Tuhan turun di atas kamu. Amin. Luar biasa Tuhan, luar biasa Roh Kudus Tuhan. Nah, biarlah pada hari ini gereja Tuhan ready siap dengan Roh Kudus Tuhan. Sekali lagi, tidak ada pekerjaan Roh Kudus Tuhan tiba-tiba saja turun. Tanpa ada orang minta, tanpa ada orang mau, tanpa ada orang yang selalu datang di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita lihat perbedaan gereja ini, gereja ini, tempat ini, tempat ini. Karena ada orang yang minta, dan saya doakan supaya banyak jiwa kita digerakkan oleh Tuhan. Tuhan datang kepada Engkau, dan Tuhan menyentuh hati dan jiwamu. Lalu ada beban untuk Engkau berdoa. Ada orang, ada beban untuk berdoa di sini, padahal itu bukan kehendak kamu. Kalau Roh Tuhan tidak datang untuk memberi beban itu kita tidak dapat buat apa-apa. Kita mau bergaya macam mana pun tidak dapat. Roh Tuhan datang dan engkau mulai beban. Masa itulah engkau respon dengan roh Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan akan terjadi. Pekerjaan besar akan terjadi. Ini yang bagus dia. Kita berdoa supaya roh Tuhan turun dan memenuhi setiap pribadi. Dan setiap pribadi itu mempunyai kekuatan dari Tuhan. Dan luar biasa. Okay. Nah yang ketiga, hentaklah dipenuhi oleh Roh Kudus. Episus 5 ayat 18. Episus 5 ayat 18. Kalau kita lihat ayat ini dikatakan di sana dan janganlah kamu mabuk oleh angkur, kerana angkur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hentaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini nasihat Rasul Paulus kepada orang Efesus. Di Efesus itu ada satu patung penyembahan yang betul-betul besar. Patung Artemis lah. Dan Rasul Paulus memberi nasihat. Kalau kita lihat nasihatnya banyak nasihatnya di sana. Dan yang paling seronok di sini ialah dan janganlah kamu dan hentaklah 18 dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimpulkan hawa nafsu tetapi hentaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Entaklah penuh dengan Roh Kudus. Dan bagaimana kita mau penuh dengan Roh Kudus? Kita minta Tuhan memenuhi kita. Lah. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Ya, kadangkala kita ini manusia, manusia biasa lah kan. Tetapi kita mintalah. Karena Roh Kudus itu dia akan tunggu kamu tunggu saya mau ke tidak kalau tidak mau ah, oke okay lah aku pun tak mau tetapi kalau kita minta dia akan puan dia akan puan dan dikatakan hentaklah kamu penuh dengan roh kudus dan kita yakin begini gereja tuhan tanpa roh kudus akan gereja tuhan yang biasa biasa okay? Biasa dan biasa saja, tinggal kalau engkau berkemampuan tinggi. Kalau engkau sudah mempunyai talenta dan engkau akan lebih sedikit, tetapi kalau tidak ada Roh Kudus, itu sedikit saja. Tetapi kalau Roh Kudus sudah turun dan memenuhi kita, gereja Tuhan akan mulai. Mulai ada keajaiban, mulai ada pekerjaan pekerjaan Allah yang luar biasa. Mulai ada pekerjaan Tuhan. Nah, rancangan gereja ialah kita mau membuat doa doa puasa, okay? Doa puasa. Kalau kita dengar doa puasa, jangan pikir bahwa itu suatu perkara ajaib. Doa puasa itu adalah rutin gereja pada gereja awal. Okay? Rutin. Nah, pada zaman gereja yang awal, kalau orang Kristen tidak puasa, itu aneh. Tahu aneh? Ya, kalau kita lihat negeri kita, negara kita ada hari raya apa? Bulan Ramadan. Bulan puasa. Nah, kalau mereka tidak puasa, aneh. Tetapi pada zaman gereja awal, kalau orang Kristen tidak puasa, itu aneh. Tetapi pada zaman kita, kalau orang Kristen mau berpuasa, mau tapuk-tapuk lagi. Karena ada ayatnya, kalau kamu berpuasa, janganlah so muka kamu. Eh. Yaitu pada zaman-zaman Tulisan kepada gereja satu gereja di Korintus tuh. Tetapi pada asalnya gereja yang awal berdoa itu apa? Itu normal. Tidak berdoa aneh. Dan puasa itu normal. Kalau tidak berpuasa itu aneh. Dan membaca Firman Tuhan itu normal. Tidak membaca firman Tuhan itu ya memang aneh. Ya kadang kala sekali lagi, kadang kala ya susah juga membaca firman Tuhan. Kita mau baca ikut Maxin, saya coba ikut Maxin tuh. Waduh ada empat pasal, kadang-kadang ada lima pasal satu hari itu. Aduh, ya saya mau membaca yang mau ingat yang mana sudah. Tapi baca saja, kalau Elder Thomas baca lima pasal, enam, empat pasal satu hari, takkan ya kejar dia kasih lebih dari Elder Thomas, Amin? Hmm? You lebih, you baca lebih, tengok YouTube, kod baca YouTube lagi, sudah lebih tuh, huh? luar biasa, itu barunya namanya luar biasa, <tuh>, jangan biasa-biasa, oke? Okay? Manusia yang luar biasa akan luar biasa juga. Nah yang normal sekarang ialah orang Kristen berdoa itu normal, tidak berdoa aneh. Orang Kristen berpuasa itu normal, tidak berpuasa itu aneh. Orang Kristen membaca firman Tuhan itu normal, tidak membaca firman Tuhan itu tak masuk akal juga kan, tak masuk akal. Nanti orang perbodohkan kita pula. Aduh, gara-gara COVID semua gagal semua bingung. Karena apa? Karena kita tidak paham firman Tuhan. Haleluya. Nah, yang kita lihat bahwa gereja ada plan seperti ini. Dan kalau kita istiharkan puasa, puasa Daniel ke puasa apa ke puasa apa, buat saja dan kita normalkan dia. Dan pada hujung tahun 2022, kita akan lihat jumlah jemaat Tuhan di BM Grace, Inggris, Cina dan bahasa Malaysia ini, dia double. Amin. Amin. Tak perlu banyak. Satu kali roh kudus turun di Yerusalem. 120 orang terus 3000 tambah. Banyak sih. Ada kadang dulu saya fikir begini. Ya mungkin pada masa itu mereka itu terlalu popular kan. Mereka itu bukan popular malah mau dibunuh lagi. Siapa yang mau percaya kepada Yesus kena bunuh. Itulah Rasul Paulus tu. Paulus Saulus nama dia. Dia lihat orang Kristen mulai bertambah-tambah. Oh, aduh, Saulus itu. Dia sudah ya general ketua polis. Dia datang tangkap orang Kristen masuk dalam penjara. Herodes lagi tambah-tambah dengan dia. Dua orang bergabung tenaga tangkap rasul masuk dalam penjara. Kena bunuh lagi namanya Stephen. Dan ada lagi seorang yang bernama Yakubus. Kena bunuh. Dan jangan pikir bahwa pada zaman itu mereka yang percaya kepada Yesus pepola. Tidak. Diancam dan hmm, tidak masuk akal, okay? tetapi waktu Roh Kudus Tuhan bekerja, keadaannya terbalik. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Okay? Nah itu yang ini yang kita mau pada zaman ini supaya setiap pribadi kita sempat melihat bagaimana Allah Menembalikan jalur-jalur hidup manusia. Okay? Saya paling suka tengok itu. Saya pernah banyak kali tengok. Bagaimana Allah mengubah jalur hidup manusia dan di mana selalunya dalam 10 tahun kita tidak dapat berbuat apa-apa sekali Roh Kudus Tuhan bekerja dan Tuhan satu hari saja dia pusing dan putarnya balik. Ya ampun. Pada zaman saya masih muda tidak ada pekerja Roh Kudus untuk memanggil orang pergi gereja itu sukar sekali. Orang pukul gong kayu tong 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 satu berapa pun? sepuluh minit kemudian tong 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 dua ada baru orang mulai slow slow dari rumah ada yang rambut belum disisir di tengah jalan kasih macam ini macam dan di tepi gereja itu ada rumah-rumah penduduk di sana ada orang main dam Tahu main dam di sana lah kaum bapak kaum bapak tu mereka duduk sana yang seumur-umur dengan saya inilah seumur-umur kemen dia orang ini. Yang sudah kaum bapak lah kan. Mereka ada gereja sudah nampak tu. Dapat dengar sudah orang mau nyanyi. Dan di sini ada meja dam. Woi satu. Stesen satu, stesen dua, stesen tiga, stesen empat. Ada yang berlatih di sini. Siapa jago sini lawan stesen dua. Dua stesen tiga lawan stesen empat. Woi oh, yeah, juara. Orang di gereja dengar tu. Dan Kadang-kadang saya nonton tuh, sama tu saya <laughs> nonton. Ada rokes nonton, orang main dam. Ada orang kebaktian tuh. Dan balik kebaktian, kena tahu lah kena tiaw oleh mami. Mana kamu tadi? Oh, mana pergi? Tengok ada lah, ada lah kebaktian sana. Eh, mana ada kebaktian? Tadi kami tengok dari gereja ada orang nonton, orang main dam. Oh iya kan? Atau oh, tidak tuh, main bola juga, main bola di tepi gereja lagi tuh. Aduh Tuhan, betul-betul lah zaman itu susah. Tetapi waktu kebangunan rohani, roh kudus Tuhan turun. Segala sesuatu diubah oleh Tuhan. Everybody, belum lagi bunyi gong, sudah manusia sudah berbaris pergi gereja. Dengan begitu semak, ada orang yang mampu beli spray, perfume, pu, pu, pu. Hui, sekali sampai di gereja itu kita yang tak pakai perfume balik terus wangi terus tu nyamuk pengsan di rumah kita karena wangi melekat. Tak perlu pakai wangi dari rumah. Balik, pasti wangi itu. Berubah dan indah sekali. Amin. Nah, setiap pekerjaan Tuhan terjadi dalam sebuah gereja pasti berubah. Di mana-mana dan bila-bila zaman pun. Dan kali ini dalam gereja BM Grace akan terjadi seperti itu. Amin. Karena saya dan saudara akan mulai berdoa. Kasih normalkan hidup seorang Kristen. Mulai berpuasa normalkan hidup seorang Kristen. Ampil kita punya rutin. Okay. Salah kalau seorang pemain bola tidak training, tidak berlatih, tidak tidur dengan bola, tidak tidur dengan kasut. Salah kalau seorang pemain gitar aneh kalau dia tidak ada tidak tidur dengan gitar, dia tak tahu mana tali gitar, mana nomor satu, mana nomor enam. Hmm? Salah. Hmm? Dixon, tahu kah tali gitar? Tahu ah? Mesti tahu. Enam, paling atas enam. Paling bawah satu. Oh iya, saya betul juga. Walaupun saya tidak main gitar, tapi saya tahu juga. Karena saya selalu disuruh tukar tali untuk petik ayah lah. Minta ampun, tolong tolonglah tolong bagi semangat pemain gitar kita. Pak. Nah, adalah tidak normal, adalah tidak wajar kalau seseorang pemain bola tidak hidup dengan bola dan dia berkata dia ya, saya seorang pemain bola, yo kasut saya kasut dia pun dia tidak tahu, ya minta ampun oke? Okay? Dan uh, kita yang pernah main bola, pernah main bola Elvis, pernah? Oh iya, kalau kita yang pernah main bola itu kita tahu betul, di mana mau terjang pihak lawan supaya dia sakit? Apalagi kalau dia rebut girlfriend kita, ah, lebih loh dua kali terjang, bukan jangan satu kali. Satu kena main bola, satu untuk balas dendam. You Ambil saya punya girlfriend. <laughs> ah, biasa, itu biasa di kampung ah. Jangan heran dengan yang macam itu, mau ketawa ketawa lah. <laughs> jangan heran, itu biasa di kampung tuh. Di kampung memang biasa. Tujuan sampai girlfriend dia, tengok aja petang nanti main bola, ayu ber gerinti berantam tuh. <laughs> Ah, uh, kasih lerai je lah kan? Leraikan mereka. Awal-awal kita leraikan mereka. Nah, inilah dikatakan pekerjaan Tuhan dan kita akan ambil normal kita balik. Satu, berdoa. Dua, baca firman Tuhan dan berpuasa. Amin. Dan pandai-pandailah pilih. Ah, uh, nanti adalah gereja akan umumkan kita akan berpuasa, puasa Daniel dalam minggu ini. Ah, uh, itu kita ikutlah. Tapi kalau gereja belum umum, ah, uh, kita buat sendirilah. mau puasa saya hari ini puasalah saya masih kejut saya punya istri kemarin dia sebenarnya dia bukan puasa dia lupa makan tapi karena dia lupa makan dia istihadkan itu puasa dialah nah sebelah petang datang satu orang dengan dia dia kata macam ini macam ini oh macam ini kau Macam mana mau terima Tuhan? Oh, istri saya suruh dia terima Tuhan dah, dan satu jiwa sudah. Baru satu kali berpuasa satu jiwa. Saya kata kalau dua kali puasa tiga jiwa datang tuh. Ini mereka ini puasa. Tuhan Yesus kata jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggu kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka tunggu empat puluh hari. Dan hari yang ke lima puluh, lima puluh hari mereka berdoa satu kali Roh Kudus turun tiga ribu jiwa kalau 3000 jiwa datang di sini kita mau kebaktian di mana huh? Mau kebaktian dari awal pagi, awal dari kebaktian Cina lagi. Tapi kalau kebaktian Cina pun sampai 3000, macam mana 6000 sudah sini? Atas lagi ya ampun tempat tak, tak ada tempat parking. Parking di mana? Non di UTC. Ya. Yeah. Begitulah pekerjaan Tuhan. Kita buat normal sekarang, oke? Okay? Haleluya. Kita buat pikiran kita sekarang normal. Bahwa waktu pekerjaan Roh Kudus Tuhan ada jiwa-jiwa yang akan dibawa oleh Tuhan. Amin, kita normalkan hidup yang tidak normal itu jiwa tidak datang, itu tidak normal. Yang normal sekarang, waktu Roh Kudus Tuhan campur tangan, gerakan Roh Kudus dan orang Kristen yang normal, jiwa akan datang. Yang normal, bahwa saya akan berdoa, saya akan... Saya kata, saya akan berdoa. Sebenarnya, berdoa itu susah. Tetapi kalau Roh Kudus turun di atas kamu, saya marah kamu berdoa pun kamu tetap berdoa tahu? Saya masih ingat. Pergi kita berdoa. Woi, malas betul tidur saya. Tapi Roh Kudus sudah turun di atas saya, saya berdoa orang larang saya berdoa pun makin be, makin besar suara saya itu. Kan orang sudah tidur di rumah, saya naik gunung tuh ada gunung di atas tidak dengar orang dari rumah saya berdoa. Nah, sekali pagi sudah. Ada bunyi gong orang kebaktian pagi, nah kebaktian pagi lah. Hmm? Nah begitulah kita lihat di sini bahwa yang normal jiwa akan datang, amin, haleluya, dan kamu akan dibawa, kamu membawa jiwa-jiwa itu normal dan Tuhan akan memampukan dan sukacitanya luar biasa. Nah ini yang kita lihat kalau pekerjaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan mulai bekerja dan gerakan Roh Kudus Tuhan mulai dalam gereja Tuhan. Mungkin selama ini kita coba berusaha Kita mau Jiwa-jiwa datang Tapi sukar sekali Sampai ada orang putus asa Tapi jangan putus asa Saya telah melihat Seperti apa yang saya katakan tadi 10 tahun memanggil orang Pergi kebaktian tidak dapat Tapi waktu roh kudus Tuhan turun Semua orang tinggalkan dam itu Masih ada Gelangkang dam itu tidak ada orang mau itu. Kebaktian dulu Sudah kebaktian, um, yang mau main mainlah. Tapi sudah kebaktian, sudah firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, sukacitanya Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang kita lihat dalam pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Nah, sekali lagi gerakan Roh Kudus dan orang Kristen, nasihat Paulus kepada orang Efesus ini gereja ini, hentaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari, kalau disebut tentang roh kudus, mari kita normalkan dia balik. Orang percaya selepas Pentakosta sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel, waktu Pentakosta datang pada zaman Rasul, pekerjaan roh kudus itu normal. Normal dan bekerja dalam hidup kita. Dan setiap orang itu luar biasa. Okay? Tidak perlu engkau seorang Rasul, tidak perlu engkau seorang pastor, leaders, pendeta siapapun. Tetapi engkau seorang Kristen pada zaman itu. Roh Kudus turun dan Roh Kudus memampukan engkau. Sampai ada perkara ajaib. Waktu Filipus membaptis orang menteri keuangan dari Ethiopia. Dia baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lepas itu Roh Kudus ambil Filipus dan bawa dia lari dari sana dan letak dia di negeri Filistin. Dan tiba-tiba dia sedar dia sudah di bandar Asdod. Dan dia sudah di, itu cukup jauh dari waterfront sampai ke Tebedu. Jauh. Dia angkat dan letak dan terus dia sedar dia di Asdod. Dia bukan bingung, malah dia terus pergi menginjil. Menginjil, dalam nama Yesus. Lalu buat musisat. Karena roh kudus sudah bekerja dengan dia. Dan banyak orang percaya di bantar asdot. Karena dia memberitakan Injil. Nah saya percaya bahwa setiap pribadi kita akan seperti itu. Memang, membawa jiwa bukannya sukar. Itu kita normalkan dia karena roh Tuhan. Bukan karena kekuatan. Bukan karena keperkasaan tetapi karena rohku, kata firman Tuhan. Nah, segala sesuatu kita nomulkan. Doa, puasa, membaca firman Tuhan, membawa jiwa, dan roh kudus bekerja, kita nomulkan dia. Haleluya, haleluya, kita nomulkan dia. Oh, haleluya. Nah, mari kita berdiri dan kita, saya mau satu nyanyi tadi yang nomor dua, Kak. Tapi saya tidak tahu nyanyi itu macam mana mau nyanyi. Tapi saya sangat suka tadi. Mana yang nomor 2 sini tadi? Oh. Oh, ya. Yeah. Ya, yeah, mari kita. Kita berdiri dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.